Hai manusia, ketemu lagi sama saya. Ingat, itu baru awal dari kesalahan-kesalahan kalian. Aku lagi akan tayangkan kesalahan-kesalahan kalian berikutnya. Biar kalian paham. Biar kalian paham. Boring kayak gini terus. Apakah aku terus-terusan seperti ini ya? Di kamar aja terus, gak berani keluar rumah. Ini gara-gara tinggal orang manusia, jadi pusing kepala aku. Aduh, pusing. Kenapa ini aku jadi kekawan kayak gini, pingin keluar, tidak berani. Aduh, mending aku telepon teman aku. Ayo kita nongkrong. Kalian lihat itu. Lihat itu. Aku itu baru dari awal. Itu baru awal dari kemarahan saya pada kalian. Iya. Aku akan terus membalaskan dendam bila kau terus melakukan ini, manusia. Coba kau lihat. Coba kau lihat. Si Bang Ojong sampai takut keluar rumah. Gara-gara ulah kalian. Lihat, ulah kalian tuh manusia. Jadi tolong, jangan usik, jangan kau usik ketenangan kami di sini. Hai manusia. Bukankah kau diciptakan sama sang pencipta yang begitu sangat sempurna? Tidak seperti kami. Jangan kau ambil alih semua yang telah diberikan kepada sang pencipta. Tugas kalian adalah tugas kalian. Tugas kami adalah tugas kami. Kami memang ditugaskan untuk menakut-nakuti kalian. Tetapi kenapa kalian ambil alih tugas kami? Kalian yang sedang memburu kami, membuat para-para pengikutku ketakutan, tidak berani keluar. Bahkan kau kejar-kejar pakai galon, kau timpu pakai tabung gas, dan kau juga ada yang kau kramasi. Kau juga mempermainkan semua anak buahku. Wahai manusia, jangan kau buat aku marah. Kalau aku sampai marah, bahaya kalian. Tuh lihat, apa kalian tidak kasihan melihat dunia kami yang seharusnya sudah berkeliaran di luar rumah? Sekarang kami cuma bisa menghibur diri di rumah, kayak Abang Ojong ini. Dia bermain gitar di rumah sendiri.
Apa gak kasihan kalian? Hei manusia, ingatlah, ingatlah, jangan demi sebuah keuntungan kalian menjadikan kami bahan inaan manusia. Tolong camkan itu baik-baik. Dia sampai ketakutan. Di rumahnya sendiri dia takut. Mungkin dia lagi mendengar suara kalian. Dia takut. Awas kalian. Kalian dengar, dia bilang dikejar-kejar sama manusia, dia takut keluar rumah. Dengar itu manusia. Gue terus dikejar sampai lari ke depan parit. Wahai kau manusia, bila kau punya hati, bila kau masih punya perasaan, lihat itu, lihat, puas, puas kalian, puaskah kalian mempermainkan dunia kami? Lihatlah itu. Kalian, mereka jadi seperti ini. Lihatlah manusia. Ha 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 ha
Kalian.